Anas baru setahun jadi ketum sudah diobrak-abrik. Inilah awal kudeta Partai Demokrat ya di sini ini. Kenapa saya katakan kudeta? Karena proses pengambil alihan ketua umum dari Anas ke Pak SBY tidak melalui mekanisme ADART. Karena kami diajari begini, ya kita sikat aja Pak SBY hari ini. Anda ingin mengatakan bahwa SBY menghadapi karma? Ya, nantinya begitu. Ketua Umum Agus Harimukti Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Tengku Rifki Harsya mempercayakan Bambang Wijoyanto menjadi kuasa hukum dalam kisru Partai Demokrat. Kontan hal ini membuat para loyalis Anas Urbaningrum bereaksi keras dan mulai mengaitkan antara BW dan kubu Cikeas. Seperti dilansir wartaekonomi.co.id, loyalis Anas menyebut tampilnya BW di kubu Cikeas telah membongkar selubung yang membuat samar hubungan kasus Anas dan pelengserannya dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Adalah Igede Pasekswardika, salah satu loyalis Anas, mengaku hadirnya sosok BW sebagai kuasa hukum kubu AHY membangkitkan memorinya pada rangkaian panjang kisah lengsernya Anas. Dalam kasus Anas, memang ada dua sosok komisioner KPK yang bersemangat memenjarakan Anas, yaitu Samad yang terbukti ngebet nyawapres, dan BW yang ternyata satu jalur dengan Cikeas. Bahkan keduanya terlibat dalam kasus perindik bocor usai pidato SBY dari Jeddah. Tulis Pasek lewat akun Twitter @gpasekswardika. Pasek mengatakan, BW selalu lantang mengkondisikan opini untuk menjerat Anas. Upaya keras KPK disampaikan BW dengan mengatakan telah memeriksa lebih 350 orang. Namun KPK masih saja kesulitan menemukan kejahatan dengan alat bukti yang telak. Saking sulitnya menjerat, konon BW berinisiatif memasang dakwaan kasus Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Kasus yang tidak jelas proyek apa yang dimaksud. Yang penting, tersangka dulu copot posisi dari ketum, cuitnya. Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia ini pun mengungkapkan, terjadi tarik ulur penentuan status tersangka Anas yang berjalan seiring dengan upaya pelengseran Anas Urbaningrum dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat lewat berbagai cara. Puncaknya adalah pidato SBY di Jeddah yang dengan tegas meminta status Anas Urbaningrum. Kalimat yang mirip, kalau salah katakan salah, kalau tidak salah tolong jelaskan kenapa tidak salah, tulis Pasek. Sebelumnya, Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Sri Mulyono, sempat mengulas masa Demokrat di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum. Baru setahun menjabat sebagai Ketum Demokrat, sudah ada beberapa kasus yang mengobrak-abrik kepemimpinan Anas, seperti terkuaknya korupsi yang dilakukannya. Kepemimpinan Anas Urbaningrum, menurut Sri Mulyono, telah dilucuti oleh Susilo Bambang Yudhoyono di akhir periode kepemimpinannya sebagai presiden. Dibeberkan Sri Mulyono di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensor, pada 8 Februari 2013, Anas belum mempunyai status apa-apa dan belum dijadikan tersangka, hanya baru dipanggil oleh KPK. SBY kemudian melucuti kepemimpinan Anas dan mengambil alih kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Anas disuruh SBY agar konsentrasi ke masalah hukumnya. Inilah awal kudeta Partai Demokrat di sini ini. Ini awalnya. Kenapa saya katakan kudeta? Karena proses pengambil alihan ketua umum dari Anas ke SBY tidak melalui mekanisme ADART, ucapnya. Anas baru setahun jadi ketum, sudah diobrak-abrik dengan isu korupsi, LSI, Anas mundur, KPK, nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja sama sekali. Sehingga pada hampir 2013 awal, Februari 2013, Pak SBY melucuti kepemimpinan Anas. Jadi ketua umum Anas diambil alih oleh Pak SBY, Anas disuruh konsentrasi ke masalah hukumnya.
Padahal saat itu, tanggal 8 Februari 2013, Anas belum punya status apa-apa. Bukan tersangka, hanya saksi-saksi yang dipanggil oleh KPK terus. Nah, inilah awal kudeta Partai Demokrat ya di sini ini. Iya, menarik. Inilah. Menarik. Awalnya. Kenapa saya katakan kudeta? Karena proses pengambil alihan ketua umum dari Anas ke Pak SBY tidak melalui mekanisme ADART. Ditanyakan oleh politisi Partai Nasdem, Akbar Faisal, apakah maksudnya bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, saat ini sedang menghadapi karma? Ia menjawab, nantinya begitu. Dengan menyebut, kalau aksi yang dilakukan SBY adalah kudeta pertama yang terjadi di kubu Partai Demokrat. Anda ingin mengatakan bahwa SBY menghadapi karma? Ya, nantinya begitu. Nantinya begitu. Oke. Okay. Ini KLB pertama, ini kudeta pertama di Partai Demokrat. Nah, banyak lagi peristiwa-peristiwa sebelumnya. Pak SBY mengumpulkan semua ketua DPD 1 di Cikeas dengan tidak mengundang Anas sebagai ketua umum. Ini juga ilegal dan ini arogan, ucapnya. Banyak lagi peristiwa-peristiwa sebelumnya. Pak SBY mengumpulkan pimpinan DPD 1 seluruh Indonesia di rumahnya di Cikeas dengan nama Rapimnas dengan tidak mengundang Anas sebagai ketua umum. Ini juga ilegal dan ini arogan. Sri Mulyono menyatakan, contoh-contoh itulah yang telah dipertontonkan oleh SBY kepada semua kadernya. Sehingga pada hari ini, para kader tersebut mencontoh apa yang dulu dilakukan oleh SBY. Karena kami diajari begini, ya kita sikat saja Pak SBY hari ini. Kira-kira begitulah, seperti yang dikatakan Bung Ruhut. Semut saja diinjak menggigit, apalagi ini tokoh-tokoh yang sudah berjuang, yang senior, otomatis begitulah kan? Katanya. Contoh-contoh inilah yang dipertontonkan oleh Pak SBY kepada kami semua kader-kadernya ini. Sehingga pada hari ini kader-kader itu mencontoh Pak SBY. Oh, ini karena kami diajari begini, ya kita sikat aja Pak SBY hari ini. Ini kira-kira begitulah. Sepakat dengan Bang Ruhut tadi bahwa cacing aja diinjek ini, semut kecil aja ini ya Bang ya. Apalagi ini tokoh-tokoh. Sri Mulyono pun mengulas sedikit peristiwa kongres di tubuh Partai Demokrat. Ia memaparkan, pada saat Kongres Bali yang kedua tahun 2005, ada 5 calon yang diajukan dan pada finalnya tersisa 2 nama, yakni Subur Budi Santoso dan Hadi Utomo. Lalu, Hadi Utomo keluar sebagai pemenang dengan cara yang demokratis dengan 264 suara. Kemudian, pada Kongres 2010, ada 3 calon, yaitu Andi Malarangeng, Marzuki Ali, dan Anas Urbaningrum. Pada Kongres 2010, menurut Sri Mulyono, pemilihan ketua umum saat itu disebutnya berjalan sangat demokratis dan Anas Urbaningrum dinyatakan sebagai pemenang dengan cara yang juga demokratis. Lalu di 2013, diungkapkannya SBY mengambil alih Partai Demokrat dari Anas Urbaningrum dengan cara yang tidak demokratis dan melanggar ADRT. Setelah itu, dikatakannya tidak ada lagi demokrasi di Demokrat. Pak SBY mengangkat dirinya sendiri jadi ketum, calon tunggal. Setelah itu, Pak SBY mengkondisikan aklamasi AHY calon tunggal. Tidak ada lagi demokrasi. Jadi ini yang membunuh demokrasi dalam Demokrat. Ya Pak SBY sendiri, bukan orang lain, kata Sri Mulyono. Ketika Kongres Bali 2005 itu ada 5 calon. Final Profesor Budi Santoso dengan Pak Hadi Utomo. Pak Hadi Utomo menang, demokratis. 2010 ada 3 calon. Andi Malarangeng, Marzuki Ali, Anas Urbaningrum. Demokratis sekali. Anas menang, demokratis. Kemudian 2013 Pak SBY ngambil Partai Demokrat dari Anas dengan cara yang sangat tidak demokratis, dengan cara yang melanggar ADART. Setelah itu tidak ada lagi demokrasi di Partai Demokrat. Setelah itu. Okay. Pak SBY ngangkat dirinya sendiri jadi ketum calon tunggal. Setelah itu Pak SBY mengkondisikan aklamasi AHY calon tunggal. Tidak ada lagi demokrasi. Nah, jadi yang membunuh demokrasi dalam Demokrat ya Pak SBY sendiri. Terkadang hidup cerminan dari hidup orang lain. Artinya, jika di sekitar kita kebanyakan orang baik, maka kemungkinan besar kita juga akan ikut baik. Demikian pula sebaliknya. Pada dasarnya, kita tidak bisa lepas dari meniru,
dan ditiru. Jika kita menderita karena perlakuan tidak adil oleh seseorang yang jahat, maafkan dia. Kalau tidak, akan ada dua orang yang jahat. Hidup ini bukan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk, tapi bagaimana kamu belajar membalas yang buruk dengan yang baik. Jika kita tidak setuju dengan perilaku orang lain, sebaiknya diam. Itu berarti kita sedang menunjukkan kekecewaan terhadap orang tersebut. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma Karisma 90.